Kesaktian Pancasila pada hakikatnya adalah apabila nilai-nilai yang terkandung kita amalkan bersama secara nyata. Saya Zainul, penjabat Sekda Kabupaten Bumi, mengucapkan selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2020. Pancasila akan tetap terus abadi dan sakti manakala nilai-nilainya kita pedomani sebagai kompas komando kita sebagai bangsa. Indonesia maju berlandaskan Pancasila.